Honda kembali memperkenalkan varian terbaru untuk skutik dek rata andalannya. Versi terbaru ini menawarkan tampilan yang lebih menarik dari rivalnya, Yamaha Lexi 155 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Automotive Star. Tren pasar otomotif kini mulai berubah. Motor bukan hanya sekedar sebagai alat transportasi, melainkan juga sebagai gaya hidup atau lifestyle. Konsumen tidak hanya mencari kenyamanan berkendara, tetapi juga tampilan yang keren dan atraktif. Sehingga muncullah motor-motor baru yang memiliki desain lebih besar dan tampak mewah. Persaingan di segmen motor matic dek rata semakin memanas setelah meluncurnya New Yamaha Lexi 155. Seperti nggak mau kalah dengan rival abadinya, kabarnya Honda memperbaharui New Honda Vario atau Click 160 2024. Menyajikan tampilan yang lebih segar dan modern, skutik dek rata ini siap tantang New Yamaha Lexi 2024. Buat kalian pecinta skutik gambo dek rata, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Pabrikan berlogo sayap mengepak kembali meluncurkan Honda Vario atau Click 160 edisi spesial. New Honda Click 160 atau Vario 160 2024 Spirit of Speed Edition dihadirkan Honda secara spesial dengan warna dan livery unik. Diklaim kini tampilan skutik ini lebih sporty dan mewah. Sayangnya, pembaharuan skutik hanya varian warna baru yang memukau. Tentunya juga membawa efek perubahan signifikan, skutik dengan desain premium dan sporty ini. Desainer Honda memberikan warna hitam matte yang sangat mewah dan elegan. Untuk menarik perhatian para bikers berjiwa sporty, ada pula kombinasi livery warna emas hitam dan abu-abu di beberapa bagian bodi yang spesial. Pada bagian kaki-kakinya diberi warna gold yang tampak kontras dengan warna utama bodi. Dari segi spesifikasi, Honda Vario 160 generasi terbaru ini tetap mempertahankan mesin berkapasitas 156,93 cc, satu silinder, 4 tak dengan sistem injeksi bahan bakar EST+, 4 katup, SOHC, dan PGMFI. Motor ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 11,3 HP pada 8.500 RPM dan torsi maksimal 13,8 Nm. Konsumsi bahan bakarnya mencapai 46,9 km per liter
dari Inspeksi Standar WMTC. Untuk harganya, Honda Click atau Vario 160 2024 Spirit of Speed Edition ini di Thailand dibanderol setara 28 jutaan rupiah. Diperkirakan akan diluncurkan di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2024 dengan fitur yang lebih baru dan canggih. Honda Vario 160 atau dikenal sebagai Honda Click 160 dinilai sebagai produk yang mendapat respon positif, terutama di pasar ASEAN termasuk Indonesia. Astra Honda Motor Indonesia atau AHM telah melakukan penyesuaian pada produk-produknya, termasuk menawarkan varian baru untuk tahun 2024. Gimana menurut kalian guys? Apa Honda Vario atau Click 160 2024 ini mampu bersaing nggak dengan new Honda Lexi 155? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.